Sayang, duduk rumah dengan ayah. Jangan nakal-nakal tau. Mama lagi kerja tau ni. Hmm? Mana ayah ni? Pergi dulu. Mei, dah siap ke belum? Bang! Abang! Ya? Yeah. Dah pukul berapa ni? Kenapa tak siram lagi pokok-pokok saya? Ni saya nak siram lagi. Tadi gambar. Abang tak payah nak jawab. Mengaku aja abang bangun lambat. Kan lepas subuh tadi saya... Dah. Orang kerja ha, dengan tangan, bukan dengan mulut. Ada laki pun pemalas. Meh, cepat. Nanti lambat. Haa, sekejap. Meh, cepat, Meh. Ajar, Meh. Zaman kecilku dibesarkan oleh seorang ibu. Seorang pengetua sekolah yang amat garang. Ibu adalah ketua rumah. Ayah hanya akur dengan ketegasan ibu. Kadangkala aku benci ibu dan kasihankan ayah. Hanya dengan ayah tempat aku bermanja. Ayah sifatnya sama seperti aku. Kami gemar berangan-angan. Kerana bagi aku, hanya dengan angan-angan dan impian buat aku lebih teruja untuk hidup dan dewasa. Ayah. Oh, basah baju. Ayah. Hmm. Cuba ayah tengok awan tu. Amin akan capai awan tu. Kenapa? Amin dah jumpa pilot. Bolehlah bawa ayah, adik Miza naik ke bawah sampai ke awan tu. Eh, mama tak nak buat sekali. Mama. Apalah, Amin pergi main dulu lah. Ternyata, cita-cita aku dulu bukan sekadar angan-angan kosong. Impian aku untuk meropoh awan kini dah jadi kenyataan. Menjejaki dunia penerbangan telah memberikan aku kebebasan sepenuhnya. Aku leka dalam keseronokan dan kemewahan hidup sebagai seorang pilot. Saban hari aku menjadi bangga bila diri menjadi kegilaan ramai gadis jelita. How's your flight? Good. Not here. Later. Ha, macam janji ya. Itu kan besar. Ha, kau punya apa cerita? Aku punya power weh. Kalau dah power, ha, speng lah sekali. Aku ada idea. Macam mana kalau kita swap? Tukar. Baik tak, bro? Biasa tu. Tapi malam ni carilah barang lain. Betul juga. Hai sayang. Hai baby. How are you? Good. Hey, miss you so much. I miss you too. Semalam nak gimana? I tak kisah. I ikut je nak pergi mana. Sorry. Haris, this is Elin and Linda. Captain Haris. Hi Captain Haris. Hi. Hi Linda. Since korang tak ada plan, let's hang out, have some drinks ke apa? Yeah. Kan? Balik rehatlah dulu. Setiap antara kita memiliki kisah silam hitamnya yang tersendiri. Begitu juga dengan aku. Hingga hari ini, aku masih terus hidup dalam menghitung dosa demi dosa terhadap semua gadis-gadis yang pernah aku kenali dan yang paling aku cintai, Sharmila.
Hello, excuse me. Mia. Tak apa, Captain. Van saya tengah tunggu, so sorry. No, it's okay. Saya hantar awak balik. How's your flight? Come, let's go. Ada passenger flight dengan you tak? Yeah. Oh my God, cantiknya. Mana dapat ni? It's mine. Saya buat masa kecil-kecil. Sampai sekarang saya simpan. It's so cool. I like it. If you like it, you can have it. It's yours. Sure. Thank you. Thank you. Kan tengah macam tu? Saya tengah tengok perempuan paling cantik pernah saya jumpa. Gelap lah. Kenapa serius? Saya ingin ini. No. Mungkin saya akan boleh sama dengan perempuan yang pernah kenal sebelum macam tu juga, so. No, not. Sure? Yeah. Sayang, come on. Hey. What? I love you. And only you. I love you too. Full house malam ni ya? Is this okay, boss? Hey, boss. Hey. I got great news, boss. Our booking for weekends is fully booked for the whole year. Hey, that's great, Captain. Congratulations. Good. So, how's everything? Enjoy, eh? Hey, thank you. Thank you very much. So, Captain, nanti untuk staff kita yang kerja weekend overtime, I bagi triple pay, eh? Triple pay? Wow, thank you, boss. Thank you, boss. All right, all right. Abang belikan nombor baru. Nombor baru? Wah, bestnya. Terima kasih abangku sayang. Sukalah tu. Sukalah. Ni kan favorite adik macam nombor. Okay. Ma? Allah. Bila kau nak bertaubat ni? Apa dia, Ma? So,
Soalan Mama belum dijawab lagi. Taubat apa? Sampai bila ya Amir nak hidup berzina? Amir ingat Mama tak tahu? Habis anak-anak. Mama, Amir balik bukan nak kelahi dengan Mama tau. Bukan kelahi. Tapi nasihat untuk anak yang dah sesat. Ya. Ya, Amir malas nak balik ni. Mama tak sanggup nak jawab di akhirat nanti, Mei. Tentang perbuatan Amir di dunia ni. Amir tu anak Mama, faham? Amir orang Islam. Pedih perut Mama, Mei, kandungkan Amir. Dapat anak perangai macam setan. Mak, kalau macam ni, Mak, Amir tak payah baliklah, Mak. Mei, kita makan dulu, ya? Makan sama-sama. Tak apa, ya. Rumah ni untuk ahli-ahli syurga macam cemah lah je. Lain dulu, ya. Mei. Biarkan dia. Selagi dia tak kahwin, tak buat kerja-kerja terkutuk, berzina sana sini, jangan harap dia balik ke rumah ni. Sebenarnya cinta dari
kekecewaan bukan hanya dari mata kau ajar hatiku kasih setulus ikhlasnya tak pernah bisa sedikit pun tak berubah, namun takkan menjadi milikku. Cinta bukan tercipta untukku. Jagalah dirinya, buat diriku. Jangan biar luka lagi hatinya yang amat ku cinta, yang milik engkau saja. Bertepuk sebelah, terpaksalah.